Assalamualaikum and very good day everybody. Hari ini kita masuk chapter 1. So, introduction of financial management eh. Okay. So, dia ada 4 bahagian yang kita kena tahulah sekurang-kurangnya eh. Okay, yang kita tengok, yang pertama financial market and business organization. Lepas tu kita tengok matlamat syarikat, goal of firm, tengok function of the financial manager, fungsi sebagai pengurus kewangan. And the lastly is the risk and return relationship. Ha, ini adalah fundamental untuk kita faham dalam segala apa-apa yang berkaitan dengan kewangan eh. Okay, what is finance eh? So ada banyak definition finance yang you all boleh tengok. So sini ada 3 eh, art and science of management. Ada boleh art boleh, science pun boleh dalam pengurusan kewangan. Kedua, obtain and allocate financial resources effectively and efficiently. Ha, itu yang paling penting eh, untuk mendapatkan dan menyusun atur semua sumber kewangan secara efektif dan efisien. Ada beza eh, efektif dan efisien, cari sendiri. Dan deal with financing decision eh, pinjam ke, buat investment ke dan sebagainya. Okey, kita tengok dua eh, ada pasar eh, pasar dalam kewangan ni ada dua pasar eh. Ha, ni bukan pasar macam pasar Siti Khadijah tu eh. So yang kita tengok di nombor satu eh, pasar modal, pasaran modal iaitu capital market. Ha. So transaction ni long term eh, securities. Apa contohnya capital market ni? Saham eh, equity, saham. Ha, so siapa nak beli saham tu disimpan selama-lamanya lah. Tapi kalau tak nak simpan boleh jual eh. Ha, harga dah naik boleh jual kan. Kalau simpan je pun dapat dividen. Macam-macam lah kita akan dapat. Ha, that one is capital market eh. Kenapa dia panggil modal? Sebab syarikat keluarkan saham untuk mendapatkan dana awam eh. Jadi orang ramai keluarkan duit untuk beli saham. Duit itu pergi kepada syarikat. Eh? Sama juga macam bond eh. Bond adalah nota janji hutang. Bond eh. Bond adalah nota janji hutang di mana syarikat meminjam dan janji untuk bayar interest pada tiap-tiap tahun eh, dengan pulangannya mungkin 10% setahun dan sebagainya. Money market eh, pasaran kewangan. Ha, ini short term lah. Biasanya dikeluarkan oleh bank, oleh firm. Firm pun firm yang ternama lah. Dan kerajaan juga eh, government. Low risk eh, biasanya risiko rendah dan lebih cair eh. Eh, seperti commercial paper, NCD tu, non negotiable certificate of deposit eh, dan marketable securities yang lain-lain lah. Okey, kita tengok jenis-jenis syarikat. Saya rasa anda mungkin biasa dengar ya, mungkin dah belajar dululah. Okey. So kita tengok jenis-jenis organisasi di mana anda boleh daftarkan syarikat anda, enterprise anda, okey, ataupun partnership anda. So tengok number one is sole proprietorship. This one adalah milikan tunggal eh. Contohnya kedai Haji Ali. Contohnya kedai Haji Ali, nama dia didaftarkan atas nama dia sendiri. So dia lah pemilik, dia lah pekerja dan dia lah segalanya. So ada dia punya advantage dan disadvantage. So anda boleh baca. Partnership, dia kena ada 2 orang atau lebih. Biasanya 2 hingga 50 lah. Ni dia ada advantage dan disadvantage lah. Kalau ada liability, jika tanggungan kena saman, setiap partner tu kongsi lah sikit sebanyak lah, seperti mengikut janjian lah, perjanjian dia lah eh, ha. Kemudian dia ada keburukan lah, jika seorang mati satu lagi syarikat, satu lagi partner terpaksa tanggung semua lah. Itu pun menjadi satu kelebihan juga eh. Okay. Dan akhir sekali corporation lah, kita akan fokus kepada inilah, iaitu corporation ataupun pensyarikatan, syarikat di mana syarikat ni dia biasanya di Malaysia dipanggil berhad atau sendirian berhad eh. So limited and private limited lah. Limited tu apa? Limited of liability lah. So sendirian berhad maksudnya private limited, syarikat yang anda sendiri boleh buka. Okay, jadi buka, pergi saham lah, bagi anda bagi 25%, abang anda 25%, bapa anda 25%, ibu anda 25%. Jadi syarikat itu dimiliki oleh 4 orang pemegang saham. Itu limited syarikat private limited. Tapi kalau syarikat limited ataupun berhad, itu syarikat yang telah dimiliki oleh orang awam melalui apa? Melalui public listing syarikat tersebut di Bursa Malaysia eh. Jadi syarikat itu telah dimiliki oleh orang awam lah, bergantung berapa banyak saham yang dipegang. Jadi dia boleh buat keputusan atas saham-saham yang dipegang. Okay. Okey, kita masuk yang kedua, itu goal of corporation. Goal of corporation adalah matlamat
ada syarikat ya. Jadi kalau syarikat ni berfungsi untuk apa? Untuk mengkayakan pemegang saham. Jadi pemegang saham ni siapa? Tuan punya syarikat ya. Jika anda beli saham PNB satu keping ya. Ha, satu biji saja saham tu mungkin berharga RM50. Anda adalah pemegang, anda adalah pemegang saham, tetapi anda juga adalah pemilik PNB. Tetapi berapa peratus? Mungkin 0.00001%. Ah, itu Dewan adalah pemilik syarikat. Jadi orang yang bekerja di PNB dan sebagainya untuk mengkayakan anda lah jika anda memegang saham. Okey, itu Dewan dipanggil profit maximization untuk mengkayakan semua pemegang saham ataupun pemilik syarikat. Okey, yang kedua tu maximization of shareholder value. Okey, jadi anda seorang pemegang saham ataupun tuan punya syarikat. Jadi untuk memaksimalkan nilai-nilai tersebut bergantung pada harga saham jugalah. Harga saham ni jika dia mahal, dia maximize lah shareholder value. Harga saham daripada RM5 naik sampai RM50. Itu kenapa, macam mana harga tu naik? Bila you syarikat ni memberi keuntungan, keuntungan tu pula dia bayar dividen. Orang pun nak dividen tu, orang beli saham tu, nak semua nak berebut saham yang sama. Jadi harga saham tu pun naik lah. Itu maximization of shareholder value. Yang ketiga, benefit of society. Ya, akhir sekali, membuat kebajikan, membayar zakat, membuat corporate social responsibility dan sebagainya. Okey, kita sebagai pengurus kewangan, anda ambil diploma in banking, diploma business management, takkan nak jadi pekerja saja kan? Anda mesti kurang-kurang matlamat anda adalah untuk menjadi penolong pengurus kewangan atau pengurus kewangan kan? Mungkin belajar lebih tinggi nanti kemudian. Ha? Apakah tugas-tugas dia? Fungsi dia? Fungsi dia plan and control. Mudah saja ya. Plan. Dia nak plan apa? Semualah dia punya goal dan strategi berkaitan kewangan syarikat. Menentukan apa hala tuju dan menjangkakan apa akan berlaku jika strategi dilaksanakan. Jadi what is planning? Control, dia kena buat analisis, dia kena reinforce current performance kan, bantu untuk melaksanakan performance dengan lebih baik dan akhirnya modify sikit ke strategi jika perlu. Okey, itu fungsi ya. Dalam fungsi dia juga kena buat dua keputusan. Sebagai pengurus kewangan atau penolong pengurus kewangan, anda perlu membuat keputusan pelaburan dan keputusan pembiayaan loan lah. Kita tengok pertama pelaburan investment. So kena tahulah keputusan kewangan ni atau keputusan membuat investment ni, ha, berapa banyak nak invest, mana yang selamat, mana yang risky. Yang terlalu selamat pun pulangan mestilah rendah kan, mesti nak ambil juga portfolio yang berisiko tinggi untuk mendapat pulangan yang tinggi sepatutnya kan. Alright. Dan financial decision lah, tengok juga short term, long term, dia punya cost, berapa interest dan sebagainya. That one is dia punya keputusan kewangan yang perlu dilaksanakan oleh pengurus kewangan. Okay, akhir sekali, kita tengok risk and return relationship. Risk adalah risiko, return adalah pulangan. Okey, risk and return ni dia ada sepatutnya dia ada satu hubungan yang linear. Okey. So kita tengok risiko dulu. Apakah maksud risiko? The chance of real outcome will not in line with expectation. Sesuatu yang berlaku tidak selari dengan jangkaan. That one is risiko lah kan. Aku harapkan panas sampai ke petang, tetapi hujan di tengah hari. Itu dia pepatah Melayu kan. Investment risk. Tadi risk saja. Investment risk pertains the probability earning return less than expected. Which is, you invest and you expect to get a return at certain level, but you get below that level. That one is risk juga. Investment risk of a return. Dan the greater the chance of return, far below the expected return, the greater the risk. Itu the relationship juga tu. Jadi jika lagi rendah pulangan nak dapat daripada jangkaan, itulah besarnya risiko. Okay. So dalam risk and return relationship ni ada trade-off. Trade-off ni hubungan yang linear kan. So sepatutnya higher risk associated with higher return and vice versa. Higher risk should be compensated with higher return, and low risk should be compensated with lower return. Risk is unavoidable. Risiko tak boleh dielakkan lah. Tetapi pulangan ni sepatutnya selari dengan risiko yang patut diambil. Okey, kita tengok dia punya graf lah. Sebelum ni, okey ni graf lah. So graf dia, risiko di sebelah sini dan return di sebelah bawah. Okey, ataupun risk di sebelah di bahagian vertikal dan horizontal adalah return. So kita tengoklah kalau dalam investment
ataupun financing, kita tengok eh, dia jenis-jenis investment semakin tinggi dia punya risiko, semakin banyaklah pulangan dia. Sebab itu dia linear positif. Dan ianya tidak bermula dengan kosong. Maksudnya jika risiko itu kosong pun masih ada pulangan. Contohnya mana? Ha, simpan dalam fixed deposit. Ada tak pulangan 3% kan? 2%. Ada juga pulangan walaupun tak ada risiko. Eh? Siapa nak curi dalam fixed deposit kan? Okey. Dan semakin tinggilah bond, common stock, atas lagi apa? Derivative eh? Crypto, you all pernah dengar crypto ataupun bitcoin dan sebagainya, itu higher lah. So yang bawah-bawah ni yang rendah-rendah. So jadi yang rendah-rendah pulangan dia pun rendah. Jika you punya risiko tinggi-tinggi, patutnya pulangan pun tinggi. Tapi jangan sangka pulangan tu confirm dapat. Tak juga eh, sebab risiko tinggi mungkin you hilang you punya modal terus kan. Ataupun kalau dapat pulangan sangatlah banyak. Ya. Yeah? So macam kita nak mencari jodoh lah, nak dapat boyfriend Korea kan, kita dah pergi Korea kan, ambil risiko sikit kan, try murat orang kat sana. Itu bezanya kan, itu kalau dapat, dapat kan. Kalau tak dapat, balik, nganga. Ha, itu dia punya risiko lah. Dan macam mana nak urus risiko, kita boleh guna diversification. So diversification saya serahkan pada anda. Macam mana nak buat diversification ni, membuat kepelbagaian. Cari apa maksud diversification dan jangkakan satu portfolio yang menyebabkan anda ni dah diversify. Orang kata don't put all eggs in one basket kan. Kalau you bawa telur ayam satu bakul, takut jatuh bersepah habis semua kan. Ha, jadi apakah diversification untuk seorang investor? Ha, you boleh fikir. So telah cari. Dan sebelum habis sekali, kita tengok apa itu systematic and unsystematic risk. Systematic risk adalah market risk, risiko yang tak boleh di elak ataupun tak boleh di elak, tak boleh dipadamkan kan, dengan diversification eh. Benda tu tetap ada, macam mana pun dia tetap ada risiko tu, tak boleh dielak lah. Dan systematic risk, risiko yang di dalam syarikat lah boleh dielakkan dengan diversification eh. Contohnya new competition, high cost operation, new competition eh. You tengah menaiki goreng pisang, orang sebelah nak buka goreng pisang, you buat apa? Jual murah kan, confirm dia tak boleh nak survive sebab dia baru nak start, you dah meniaga dah 5 tahun. Ha, itu how you kill the competitors. Eh, high over cost operation, you dah tahu dah mana saya lebih elok untuk menjual dengan lebih rendah kan. Ha, jual harga murah, cost lebih rendah dan sebagainya. Itu semua boleh dikawal kan. Ha, tetapi systematic tak boleh. Right? Ha, di sini lah hubung kait lah. Positive correlation, kalau berhubung kait, lagi tinggi risiko, lagi tinggi pulangan. Ha, that one positive correlation. Kalau negatif, terbalik eh. Negatif apa relationship ni eh? Lebih hubung kaitan, contohnya lagi tinggi CGPA, lagi kurang, lagi rendah rasa resah hati. Maksudnya lain lah hubungan dia tu kan, negatif, tidak sama. Lagi tenang, lagi kurang dah resah tu kan. Akhir sekali zero correlation lah, tak ada hubung kait langsung. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.